Kalau sudah musim berbunga, sangat keren sekali soalnya saya. Oke, nggak pakai lama, akan cukup lumayan jumbo bagian punggungnya, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai, untuk perburuan kali ini, nah kurang lebih seperti ini lokasinya. Jadi di sekeliling saya ini sudah terlihat banyak sekali beberapa jenis bahan bonsai lahan tanah ya. Sobat bonsai bisa lihat sendiri, bonsai itu lahan tanah semua itu sobat bonsai ya. Oke sobat bonsai, saya akan coba cari di sekitar sini, mudah-mudahan ada jenis bahan bonsai lahan tanah dengan modis yang bagus ya, yang bisa saya ambil. Oke, ikuti terus perburuan Jaya Bonsai. Oke, sobat bonsai ya, seperti ini ya tempatnya untuk perburuan saya kali ini. Nah, ini lahan tanah ya, sangat keren sekali. Nah, bunganya kurang lebih seperti ini sobat bonsai, warna pink, daunnya seperti ini, sedikit kasap ya, juga ada durinya. Nah, durinya lahan tanah ada durinya ya. Oke, saya akan coba cari sekitaran sini. Wow, untuk pohonnya ya, pohonnya sangat rimbun sekali sobat bonsai, tapi masih belum tahu untuk bagian pokoknya. Kadang lahan tanah ini meskipun rimbun, batangnya kecil sobat bonsai. Nah itu, nah itu lihat bagian pokoknya. Oke seperti ini. Nah ini ada lahan tanah yang sepertinya super juga ini sobat bonsai ya, bekas dipotongi, bekas dibakar ya. Oke, akan saya coba dekati ya, seperti apa motifnya. Sepertinya bagus sobat bonsai ya motifnya, sobat bonsai bisa lihat sendiri. Sangat bagus sekali ya, bonggolnya juga tergolong cukup lumayan besar. Oke, mungkin saya akan coba donggel yang satu ini. Seperti ini sobat bonsai ya, untuk bunganya yang mau saya donggel dari jenis bahan bonsai lahan tanah. Bunganya warna pink ya, atau merah muda, sangat bagus sekali ya. Kalau sudah musim berbunga, sangat keren sekali sobat bonsai. Oke, nggak pakai lama, akan segera saya proses pendonggelan ya. Thank you.
Seperti ini sobat bonsai ya, motifnya ya. Cukup lumayan jumbo bagian bonggolnya ya. Nah, untuk bagian atasnya kurang lebih seperti ini. Ini enggak tahu ini jadi satu apa enggak ini ya. Kelihatannya jadi satu ya. Bonggolnya sangat istimewa, super ini. Cuman ini sobat bonsai ya. Semut gatalnya banyak sekali sobat bonsai. Tapi enggak apa-apa, ini tinggal dikit ya sobat bonsai. Oke, akan saya gali terus biar lebih cepat lagi proses pendongkelannya. Super juga sobat bonsai ya, keren sekali. Seperti ini sobat bonsai ya. Sobat bonsai bisa lihat sendiri untuk bonggolnya ya. Sangat istimewa sekali ya. Sangat keren sekali. Oke sobat bonsai ya, akan saya coba potongi biar kelihatan lebih rapi lagi. Nah, nanti hasilnya kira-kira seperti apa motif dari bahan bonsai lantaran yang satu ini ya. Sangat super ini. Seperti ini sobat bonsai ya, hasilnya setelah saya potongi ya. Nah, kurang lebih seperti ini motif bagian bonggolnya. Sangat istimewa sobat bonsai ya, dia kelihatan besar sekali untuk bagian bonggolnya ya. Kurang lebih seperti ini setelah saya potongi. Gimana menurut sobat bonsai untuk hasil perburuan kali ini? Alhamdulillah saya dapatkan sangat super ya. Bonggolnya sangat super, istimewa sekali ya. Saya suka bagian motif bonggolnya ya. Jika dibuat 3 warna atau 2 warna aja ya, itu sangat bagus sekali sobat bonsai ya. Ini yang paling bawah ini warna sendiri, yang atas juga warna sendiri, pastinya sangat bagus sekali sobat bonsai ya. Ini yang paling saya suka ini bagian motif bonggolnya ya. Sobat bonsai bisa lihat sendiri ya, ada tonjolannya ini. Istimewa sekali. Mungkin untuk cara tanam saya kurang lebih seperti ini ya, berdiri, yang satu ini sedikit doyong. Pastinya sangat keren sekali sobat bonsai. Oke sobat bonsai ya, untuk hasil yang saya dapatkan kali ini cukup lumayan super juga ya motifnya. Dan nanti untuk penanamannya kurang lebih seperti ini sobat bonsai. Pastinya sangat keren sekali ini. Nah, jenis bahan bonsai lantana ya, bagus sekali ini. Oke, karena di sini juga sudah mulai gerimis, mungkin perbulan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya, agar sobat bonsai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.